Serda Yulisih Murdianto. Terima kasih kepada Danrem 011 Lilawangsa yang selama ini mengasih arahan buat Ramba Lele sehingga kami punya kegiatan di saat di luar jam dinas. Terima kasih Lilawangsa. Selamat sore, saya Kopda Deki Sudarto. Terima kasih kepada Bapak Danrem. Saya bisa memenuhi untuk budidaya lele ini kepada ibu-ibu serama yang membutuhkan. Terima kasih. Saya Sersan 2 Heritiansa beserta rekan-rekan saya yang lajang maupun melajang beserta warga setempat mengucapkan ribuan terima kasih atas motivasi Bapak Danrem. Lilawangsa! Yes! Berapa banyak? 5 kilo aja, Pak. Ini harganya 18.000 per kilo. Oh, sampai 19.000. Murah juga di sini, Pak. Dari di pajak. Ya, di sini kan karena kita membantu. Terima kasih atas Korem 111 Lilawangsa. Atas kesadaran dirinya. Korem Lilawangsa. 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 Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklis Azhar atau Pak Ulis. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Danrem, Bapak Kolonel Purmanto yang telah membina para anggotanya untuk berlatih di tempat kita. Dan alhamdulillah para anggota sudah membuat keramba untuk pembibitan lili di tempat mereka masing-masing. Dan alhamdulillah lilin tersebut sudah kita pasarkan di sini dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Danrem ini bisa terus memberi semangat kepada jajaran Korem dan masyarakat di Aceh ini khususnya. Berkat dorongan moral dari Bapak Danrem ini, para prajurit TNI bisa terus mengasah pengetahuannya tentang bertani, peternak, kemudian keramba ikan dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Danrem dan teruslah untuk bisa bekerjasama dengan kita di masyarakat Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dibagi juga banyak telur lelenya. Tukar tuh. Ya, balik kan? Ya, banyak. Kumpul semua. Ya udah, kuning-kuning mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim ya meja. Mudah-mudahan dia jadi besok. Kalau hari ini alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Danrem Kolonel Lipanti Pemanto karena budidaya lele saya akhirnya bisa mengawinkan lele betina dengan lele jantan dan alhamdulillah berhasil dengan semua telur yang ada yang barusan kita lihat. Terima kasih. Lilawangsa. Yes.